Okay, sekarang ni kalau saya tengok dekat sini, dia pakai ni okeylah, dia follow spec lah 0.1 yang tu. 0.1. Yang ni pun 63, okey. Cuma yang agak muskil dekat sini dari dua kabel. Dekat satu breaker ni, ni nama dia breaker atau MCB, no fuse. Ada satu satu je boleh. Kalau dua, dia mesti ring. Yang ni lampu C10 dia tak boleh ring. Dua, maksudnya dah penuh. Benda ni dah penuh tapi tak cukup space, nampak semua dah penuh. Nanti tuan tengok kat video ni, saya tunjuk kat tuan gambar ni nanti. Tapi dia sumbat-sumbat juga. Okey, kat sini ada dua kabel. Dua kabel. Yang atas ni banyak kabel lah. Atas sama ni, dua kabel. Ada share dua kabel, dia share dua. Dua banyak. Yang mana yang share ni saya nak tengok. Dia pakai ring ke bukan? Tolong ambil cordless dengan test pen korek. Cordless test pen. Okay, ada lampu kan. Okay, yang dua ni dulu. Kalau dia ring, saya cabut satu ni. Kalau dia ring, saya letak balik satu. Okey, saya tutup balik. Kalau dia ring, bila saya letakkan test pen dekat sini, ada api. Sini mesti ada api juga. Baru dia ring. Saya onkan. Okey, ada api. Tuan nampak tak tu ada? Farid, ambil lah test pen yang hijau tu, yang mahal sikit tu. Ini. Ha ni, tuan nampak tak tu? Bukan je, Farid. Tuan nampak yang ini? Ada lampu kan? Dia mesti ada lampu juga. Okey, tak ada lampu. Tengok, tak ada lampu. Tak ada. Jadi ini bukan ring. Jadi circuit ni tak betul. Ring tu maksudnya, kalau contohnya tuan pakai plug tu 10 plug. Contoh 10 plug, jauh lah. 1, 2, 10 plug semua. Contoh 10 plug. Jadi kalau wireman, dia nak tarik satu-satu, kos tinggi, kabel banyak. Dia akan buat ring. Maksudnya dari sini dia pergi ke plug nombor 1, nombor 2, nombor 8, 9, 10. Okay. Yang 10 tu dia tarik balik masuk sini. Jadi dia ring. Ada circle. Tu boleh. Maksudnya dalam satu MCB ni akan ada dua kabel. Dan bila dia ring, kalau dekat sini ada live, ada api. Nampak, Fred? Yep. Ada api. Yang pasangan dia pun, walaupun saya cabut, dia mesti ada api juga. Tapi kan tak ada. Maksud, ini bukan ring. DB tu hari tak sesuai. Wire dia banyak, tapi DB dia sikit. Tuan kena tukar yang besar. Tak sesuai, eh? Mana cordless? Satu. Mari bagi video dulu. Handphone dulu. Picit dah tengok. Okey, kalau tuan tengok dekat sini. Satu. Tu banyak tu. Dua. Satu, dua. Tiga. Empat. Lima. Banyak. Maksudnya, orang dulu. Sepatutnya, orang yang dulu ni. Pegang Farid. Bila tuan baru renovate beberapa bulan saja, yang rumah termasuk rumah depan ni lah. Ni buat extend. Ni lah baru renovate dah kan. Maksudnya bila dah tak cukup, dia kena tukar, dia kena besarkan. Ataupun kalau rasa-rasa dia malas nak buat lah. Kadang-kadang orang dah pasang-pasang, malas nak buka balik. Pasang lah bawah ni satu lagi. Macam tu. Bukan macam ni. Dia tengah pastikan dulu. Okey, ni pun. Ni Farid. Ni lampu. Kau nampak tak ni? Ni tak betul ni. Siapa yang wiring tu ada warranty tak? Panggil sini tu. Panggil sini, bagi saya jumpa dia. Okey, tuan tengok eh. Okey. Ini C20. C20. Kabel di atas ni. C20 dia untuk plug. Kau tengok ya. Nampak? C20 untuk mana? Lampu. Lampu. Ni cacat marbah. Ni tak betul. Okey, saya offkan dia. Sekejap. Okey. Lampu padam. On. Menyala. Jadi kat sini dah tak betul dah. Tak betul ni. Ni. C20 ni untuk plug tapi dia pasang untuk lampu. Kalau lampu berapa? Sini bawah ni lampu punya. Yang kecil ni, C10 ni. Yang ni lampu punya. Yang atas ni, C32 ikutkan tak perlu pakai pun.
Ni dia, saya rasa aircon ni tapi tak perlu pakai pun. Sebab dia rumah. Macam kilang je pakai benda-benda besar macam ni. Paling besar pun kat rumah C20 dah cukup. Tapi ni besok bila overload dia tak trip. Okey tak apa, saya check satu-satu dulu. Nanti sabar saya kita sekulkan. Okay, sekarang saya offkan. Untuk menyala tu semua perit. Kita nak on dan buka Nyala okey. Sekarang saya offkan. Diam lah. Dah. Okey. Bukan ni. Okey, sebelah ni. Okey, sini. Saya offkan dia. Tengok-tengok dekat sini. Padam. Yahoo store padam. Sama toilet. Kipas. Bilik. Atas bilik. Maksudnya bila semua banyak-banyak. Kan overload kan tinggi kan. Jadinya dia takut trip, letaklah dekat MCB C20 besar-besar supaya dia tak trip. Tu salah satu taktik dia lah, tak nak trace. Dia tak nak customer dapat trace. Jadi tuan dah buat, tuan boleh tukar balik ke MCB untuk lampu kipas. Yang dah loop dia banyak-banyak ni, nak buat macam mana, dia dah siap kan. Pakai je lah. nak minta dia ganti pun rasa payah juga. Tak betul nak pecah-pecah balik semua ni. Nanti saya akan check agak-agak dia tak ada shorting dah lah. Saya cuba. Okey, yang ni saya dah buka. Saya dah buka semua. Yang saya cabut ni semua ni yang double-double. Dan bukan ring lah. Ni circuit yang lain. Bukan circuit yang sama. Jadi cara ni tak betul lah sebenarnya. Saya syurkan tuan kena tukar besar lah DB ni. Lepas tu yang 32 ni jangan pakai lah. Macam ni kan 32 tu. Jangan pakai lah 32 ni. Ni semua besar sangat. Nanti kita dah tukar besar, insya-Allah cantik ada. Dia ada space ni tuan, ni tak ada space langsung, kosong semua. Semua penuh, tak ada space. Dia patutnya dia kena ada space. Kat sini saya tunjuk yang kat sini. Yang tuan tengok kat sini, wire saya naikkan ni semua short. Dia ada short, tapi dia boleh pakai lagi lah. Dia dah teruk, tapi dia belum over limit. Sekarang kita check tadi ni, tadi kita ambil video tak yang ni tadi? Tak. Tak ambil eh? Tak. Okey, tuan punya RCB ni, dia 80. Dia tulis kat ni 100. 100 MA. Tapi yang kita check tadi, pakai praktikal, sehingga 80 MA je. Bila dia basah kilat ke, atau dia leakage dengan sistem bumi, melebihi 80 MA, dia akan pop, tendang. Dia akan tendang. Dan dekat sini, tuan ada leakage dengan bumi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dekat circuit sini, breaker sini ada 17 circuit dah leakage dengan bumi. Sekarang ni kalau tuan pakai, memang dia boleh pakai lagi. Sebab dia boleh over limit. Nanti satu masa bila dia over, dia punya leakage tu over 80 MA, dia akan trip. Kejap tendang. Dan tuan dah kena standby lah, walaupun tuan baru renovate, cantik. Saya tak pasti wire ni, wireman dulu dia ambil wire lama balik ke looping-looping ataupun dia rewiring baru, saya tak tahu. Kalau rewiring baru, ni teruk lah, memang terlampau teruk lah. Kena minta dia ganti balik. Tapi kalau dia ambil wiring lama, looping-looping, saya tak boleh buat apalah. Tak tahu. Jadi, saya kata contoh eh. Contoh kat lompokan, Farid. Contoh. Itu pun dah rekod kan? Okey. Saya ambil yang ini eh. Yang ni. Saya touch kat sini satu. Saya touch dekat sini satu. Dekat earth. Pandang Farid tu. Reading. 0.04. Maksudnya tuan punya ni satu. Tapi yang saya check semua 17. Tuan punya wiring ni tunggu masa je lah. Dia tunggu masa je. Besok mana-mana dulu antara 17 ni, mana-mana yang dia punya leakage tu melebihi 80 MA, dia akan pop tendang. Dia akan tendang kat sini. So maknanya dia bukan masalah kat ding lah. Ding tu memang ada masalahnya sebab kat sini pun dah tak follow spec dah. Ding tu memang ada masalah, memang dia tak follow spec. Yang ni internal wiring. Internal lah.
internal wiring. Saya check tadi yang ni pun sama juga. Neutral dekat pun sama juga. Farid letak, Farid pegang, Farid. Pegang, Farid. Okey. Tap off dia. Okey, saya offkan dia. Check on. Okey. Ni, third sama neutral. Baik, Farid tengok. Itu pun sama. Itu pun ada leakage. Tunggu masa. Yang tuan punya yang ini, wiring tuan ni, walaupun tuan baru renovate, rumah dah cantik, tapi wiring sangat teruk. Ni sangat teruk ni. Itulah kadang-kadang tuan kata lampu cepat terbakar, cepat rosak. Ini lah punca dia. Besok tiba-tiba kadang-kadang bila kilat kan, kilat dekat tempat lain, rumah tuan yang trip. Ada tak? Belum lagi kan? Besok kilat dekat tempat lain, sini yang trip. Atau bila hujan, bila kilat sikit je tendang. Bila saya tendang, ada yang punca dia, wiring-wiring yang saya check tu lah. Yang short tu. Jadi nanti tuan bagi tu ayah tuan lah. Sebenarnya rumah tuan ni pun dah lebih 25 tahun. Benda ni tak terperanjat lah, normal lah macam ni. Banyak banyak rumah yang lebih 25 tahun, memang banyak kes wiring dia short macam ni. Dia tak trip. Sebab apa? Sebab dia belum over limit. Dia masih under limit. Tapi tuan dah standby lah duit tu. Besok satu tahap besok bila dia over limit, dia tendang, tuan ada duit dan ada duit balik. Sebab saya tunjuk guna alat saya ni. Bukan dia main agak-agak aje.